Nah, buat kamu nih yang mau uang tunai total 1 miliar, gampang banget. Caranya, subscribe channel Rans Entertainment. Pencet tuh tombol merah yang ada bacaan subscribe. Lalu, pencet tombol playlist Transmadan 2020. Tonton deh video-videonya sebanyak-banyaknya. Komen sebanyak-banyaknya. Terus pakai hashtag Hadiah Lebaran. Dan jangan lupa cantumkan nomor telepon kalian serta akun Instagram. Nah, kita bakal undi di live streaming Hadiah Lebaran setiap hari jam 8 malam. Ingat ya, akun Instagramnya jangan fake dan jangan komen spam karena nggak akan menang. Karena semakin banyak komen, semakin banyak kesempatan untuk menang. Yuk, buruan ditonton! Oke okay guys, kita mau ngasih hadiah lebaran. Totalnya 1 miliar rupiah. Ya. Subscribe jadi, dulu. Jadi kita bakal bagi-bagi buat teman-teman semua yang sangat amat membutuhkan. Tinggal subscribe Rans Entertainment. Jangan lupa di follow Instagramnya juga Rafina kita 1717. Tunggu hadiah lebaran dari kita 1 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih buat Pak Rapi, Mbak Gigi, dan juga Rans Entertainment. Terima kasih atas THR-annya. Aku baru dapat THR ini. Udah ditransfer langsung, udah menerima transferan, uangnya langsung ditransfer, langsung ditransfer. Saya dapat cash 5 juta rupiah, uangnya langsung ditransfer, sudah ditransfer, sudah dapat transferannya untuk pengobatan anak saya. Semoga Mas Rafi bagi gigi makin berkah rezekinya, sehat dan lancar rezekinya. Terima kasih Rans Entertainment. Masaknya dulu. Katanya mie paling enak. Enggak sih, maksudnya ini enak. Gua gak bilang mie paling enak, tapi ini enak. Aku mau coba loh. Enggak, sahur terakhir yuk, sahur yuk. Sahur sama bayi mah. Ini belum sahur, tau gak? Kita harus, abis corona selesai, kita harus mengadakan perjalanan trip lagi. Gimana? Iya, Jepang. Om bayi belum pulang, kenapa mah? Ini, di sinal jumpetin A.A. nih, beneran. Jumpetin sinal jumpetin A.A. Kamu kena. Sini Adi Pena di grill ya lah. Kita latihan dulu ya, gue tigril. Lu lihat skin gue dong, skin gue bukan macem-macem lo skin. Whiteboard ya. Sama gue juga jadi sultan. Eh lu yang undang gue aja deh. Ini gue udah ada wifi-nya dong. Klasik ya. Gak usah pakai ini aja. Nanti ini loh, putus-putus. Itu gue ya. Dulu kemarin yang main-mainnya siapa tuh? Tadi main. Main gue tadi. Oh, gue keren loh tadi mainnya, jago gue. Oh, udah gak jadi. Lawan lu aja kalau berani. Lu berani gak lawan gua? Lawan dia aja, lawan dia. Yaudah. Lawan mereka aja. Kia lawan mereka aja. Oh berarti custom ayo, dong. Custom. Ya serem dong lawannya. Hei, berani gak lu? Kalau lu menang gua kasih duit. Wow. Lu ada 5 orang gak? Ada 2. Ada. Nggak, jangan lawan orang lain, jangan pakai jangan curang. Jangan, gak usah custom lah. Kita aja dia curang nanti ngundang orang. Udah kita aja main klasik. Udah gitu lu bikin, udah curang nanti dia. Karena fans fanatik. Fans fanatik yang disuci. Oke guys. Jadi sambil potong rambut. Dia seneng banget Gi. Dan gue lupa lagi mau minta foto. Ntar foto ya. Gigi di chat. Dia kerjanya tuh gak ngapain pagi-pagi bikin gue mual. Lo kan Rex. Parah banget. Gak apa-apa dong. Kok lo gak nge-vlog sih? Lo lihat, yang gerak-gerak cuman gue doang ya. Sombong amat. Lo lihat skin gue abis ini ya, pakai yang lain. Yang gerak-gerak. Kasih unjuk nih yang gerak-gerak. Yang gerak-gerak gue doang. Masih GM ya? Tadinya gue udah epic turun terus. Iya tahu. Gue udah epic tadinya. Gue liat dong, Iron udah mythic cuy. Iron udah mythic. Oke, gue atas solo karir. Kita sahur mabar. Kita mau sahur mabar. Ya, gue Zaskia Irwansyah, adiknya Irwan Dika sama istrinya Dira. Tadi Maimo gak kami nyusul di games kedua. Sekarang kita live streaming udah nyalain belum? Lagi ya, lagi. 5 menit. Oke, kita akan tanya di sini, aku akan pakai tank.
Lu pakai apa? Fighter, Freya. Freya. Pakai tank juga. Lu sama gua tank. Gua Tigreal. Franco. Berarti kita akan membackup semua. Oke. Okay, dia lu pakai apa? Magician. Oh, magician. Irwansyah, lu pakai apa Irwansyah? MMM. Hey, lu pakai apa? Lu pakai MM. Iya, yeah. Dia levelnya paling tinggi dia. Enggak lah. Levelnya doang, tapi skillnya sih enggak tahu. Skillnya mah jago tapi. Eh ya udah baik kan? Kamu Om Mbak? Udah. Gimana tadi kemarin udah creepy mau lu dia. Gua enggak tahu ini kok. Jangan. Ini gimana gua? Please, tangkap guys. Enggak usah takut. Abisin, kasih tahu. Aku gua jago ngomainnya tadi. Jago. Oke enggak? Jago. Jago enggak gua? Jago banget. Si tank suka masuk ke tower dia, Bang. Udah ini emang udah tank jiwa tank banget. Heeh. Mampet cium dulu. Yang ini. Lagi dipanasin. Sahur bareng. Sabar. Sahur terakhir bareng. Wah, ini enak banget nih. Ini enak banget. Ini enak banget nih. Keluarin sini. Masak ini dulu. Katanya mie paling enak. Enggak sih, maksudnya ini enak, Im. Gua enggak bilang mie paling enak, tapi ini enak menurut gue. Aku mau coba loh. Menurut gue ini enak. Mie yamin atau enggak? Mie biasa, tapi kalau mau yamin lo tinggal pakai kecap aja. Oke. Opar, ini siapa nih mie ayam nih? Siapa yang duluan? Siapa mie ayam? Mau. Oh, kecap manis ya? Tinggal 4 biji mie ayam. Gue gak bohong, ini enak banget. Enak banget. Kan gue udah bilang. Maksudnya, parah kan pakai ayam, pakai bumbunya. Lo colok pakai bumbunya. Dari mana ini? Gini, ntar kasih alamatnya gini. Ya. Lo bawa pulang deh abis ini. Hah? Ini namanya ayam singgang. Makanan Padang. Coba. Enak banget gak pakai bumbunya? Yang bener sayang. Tapi yang sama ayam singgangnya aku masak sama ini enakan mana? Enakan kamu sayang. Kamu tuh is the best. Gua bisa masak ini tapi gua malas. Oh, kalian romantis banget. Kamu gua bisa bikin. Kita harus habis corona selesai, kita harus mengadakan perjalanan trip lagi. Gimana? Iya. Jepang. Vi, lamaran kali ini gimana, Vi? Apa? Lamaran kali ini gimana menurut lo? Lamaran. Lo apa namanya? Iman lo bertambah atau berkurang? Berkurang atau sama aja? Sama aja lah. Asik. Sama aja. Kok karyawan jelek banget tuh hitam. Iya, sambal. Ini sambalnya enak, biar pedes banget. Enak gak? Ini enak banget gak? Emang lebih teman, Mi. Disini gue dijualan ayam garing. Kita kalau pesan harus 20 box. Buset. Ini si ayam ini, kalau pesan tuh harus ramean gitu loh, banyak. Jadi kalau pesan... Jadi kita... gimana lebaran? Kamu mau di mana? Aku di rumah Aran. Bagus. Kamu juga mau gak? Oke. Okay. Pagi-pagi kita di sini. Ada tahu. Wow. Tahu ada garam. Kita rayakan karena Baim Wong di Ramadan ini kesuksesan Baim Paulo banyak duitnya. Kita traktir. Masya Allah. Amin. Sahur terakhir yuk, sahur yuk. Sahur sama Baim. Ini belum sahur tahu nggak? Wow. Astaga. Lagi puasa enggak boleh marah. Ya atas sudah yang sahur itu berarti sahur. Oke. Okay. Maksudnya saudara-saudaranya pada keluar sahur. Sedangkan dia tuh enggak pernah ikut sahur karena tidurnya malam. Pernah sekali. Ingat Jepang ya kalau udah ngumpul gini. Jepang guys. Aku pamit dulu kali ya. Boleh. Lebih baik ya. Udah baik tuh. Udah enggak berantem sekarang. Besok gue deh. Allah. Besok gue deh. Pokoknya siap ya langsung. Apa gendang? Beduk. Tapi ini tahun pertama gue lebaran di Jakarta, sumpah. Iya. Ini tahun pertama lebaran gue di Jakarta. Gue kalau gak di Bandung, di Jogja, di Jakarta. Ini pertama. Ini bakal di Bandung, guys. Lo jadi ada hikmahnya corona ini lo bisa lebaran di Jakarta. Ini baru pertama kalinya lebaran di Jakarta. Ketemu teman gitu tuh baru sekarang. Udah jadi anak baik lo, Vidya. Udahlah. Nanti kan besok dia katanya mau sungkem sama Om Baim.
Kamu sungkem sama Mbak Im? Apa? Mau sungkem kan sama Mbak Im? Apa? Sungkem itu maaf lahir batin, nih dikasih THR. Hehehe. Oh, anak kecil lalu pinter aja aja nih, pinter banget. Mama Gigi pas mau dikasih nggak boleh katanya, kenapa mau dikasih ini THR nggak mau? Besok orang belum buat lebaran. Kata dia anak kecil nggak boleh pegang. Iya emang pegang mamanya. Pinter ya. Nggak boleh pegang. Dia tadi gini. Dicuekin dong, dia dong loh. Asik nih anak nih. Soalnya nggak boleh kalau nggak boleh pegang uang. Pinter. Pintir, oke nih, main lagi kamu. Ini perlu masukin kulkas dulu sebelum lepas ya. Guys, maaf lahir batin ya. Besok selalu ketemu lagi ya. Pagi ini makasih ya. Terima kasih. Bye bye. Makasih ya. Kita bawa ya? Punya rumah. Udah, mama udah. Udah malam, ah. Mau ngapain lagi? Mau dibangunin sahur. Ah, mama nggak akan bangun orang jam segini belum tidur. Bangun. Jangan dikasih tahunya, ma. Aduh, nggak bisa dengar. Papanya pergi. Aku takut AA itu sendirian. Gak apa-apa, juga dijagain mama. Oke. Aku tidur di kamar aku sekarang aja. Nah, tidurnya kan masuk situ. Bukan sini. Om Baim tidur di kolong. Nggak boleh kan udah baikan. Iya, gara-gara keripik. Potongannya juga sama kan tadi? Sama. Di sini. Apa? Tidurnya di rumah. Boleh kok tidur sini? Boleh bener? Bener ya? Ah, papa kan setiap hari bobonya di sini. Iya. Enggak, tapi kalau papa suruh. Itu Mbak Lulu. Mbak Lulu lagi makan, gak bisa nih tidur resepsionis. Biasanya. Pak, ini resepsionisnya. Iya, kok aneh? Di kandang Whitney. Di kandang Whitney. Whitney, jangan. Takut. Kenapa sih marah-marah? Gak mau apa? Rumahnya mah, gak ada tempat tidur. Ya udah, kamu balikin lagi deh besok aja. Main balik, pulang ke rumah aja ya. Kalau disitu sama Alif. Pak, sama Alek boleh? Enggak. Eh, tadi kan Alek tidur siang. Apa Om Baim pulang aja ke rumah? Iya, bayarnya di rumah. Kasihan Kiano sendirian ya. Iya. Apa bagi dulu ya? Sahurnya oke, pinter cium. Astagfirullahaladzim. Guys, astagfirullahaladzim. Sekali dong, Pak, kurung dong di depan aku boleh. Hah? Mama masa dua kali mau dikurungnya? Iya, enggak. Ampun, papa. Astagfirullah. Ampun, papa. Iya, enggak begitu lagi. Ampun. Ini Oma Imeng jadi dikerem. Oh iya, enggak. Dikerem? Tadi gimana kalau dikerem? Astagfirullah, gimana? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, papa ya Allah. Ini biru apa? Biru. Kasihan deh. Karena apa Om Baim? Karena suka meludah sembarangan. Gak boleh kan meludah sembarangan. Tapi udah enggak kan? Karena, tapi ada alasannya. Kemarin dia kesel digangguin sama papanya. Tapi gitu. Kan gak boleh meludah kan? Tetap gak. Arafatar boleh sebel, tapi harus yang bah. Ih. Yaudah, gue cabut dulu. Yuk cabut. Mobil gue dimana? Tidur aja yuk. Kita mati. Om Baim tidurnya di kolam renang. Iya, gak pulang. Om Baim mau pulang. Pulang. Bayi belum pulang, kenapa, Mah? Ini, di sendal diumpetin AA nih, bener. Diumpetin? AA diumpetin sendalnya, Bayi. Kamu kena. Maaf ya, si Ramadhan yang mau naik ke atas, dia tadi nungguin Bayi pulang. Walaupun aku selik kamu, cuma aku ketawa sih kalau dikerjain. AA berhasil lupain. Tadi kan di sini, Andipa dan Bera. Sendalnya, Bayi, Mah. Aku mau pulang. Bohong, sih tadi dia ngomong. Jual. Yes, nggak Om Baim nih katanya. Yes, berarti Abras itu prank. Om Baim, yeah. Mau pulang aku. Gak tahu di mana. Jangan-jangan serius di mana ah mau pulang Om Baim? Kira manis. Mungkin di lemari. Coba Pak Baim cari di lemari. Iya. Atau di bawah kolong. Mana nggak ada lemari mana ya? Ah gimana?
Oh, dia masuk kamar hijau, mungkin di kamar hijau apa ya? Oh iya, di kamar hijau. Tak salah lo dia. Puas dia, puas. Puas dia ngerjain gue. Paola juga sampai nyari lo. Gue jadi perasaan. Gue jadi tawa. Tolong kan, Kak. Masa ditongkap apa? Masa ditongkap apa? Ah, nih, dengerin. Iyuh! Iyuh! Sini. Yang dikunci. Dimana, A? Gak tau. Cepetan ngomongin gue, Kiara nangis. Seger banget dia. Dia tadi enggak kok, dia ngeliat tuh tadi beneran. Katanya mau damai ya, nggak boleh damai hari ini. Nggak boleh damai, nggak mau damai. Abis ngeprank. Maaf ya, bilang maaf dong udah. Maaf ya. Nggak apa-apa, maaf ya Ombak. Iya sayang, nggak apa-apa kan, ganti-gantian ya jahilinnya ya. Ah. Enggak, nggak boleh kalau. Yang bener dong ngajak ngomong sini. Rafathar kalau ngajak ngomong yang bener dong, sini. Tapi sekarang kita perang lagi ya. Aku balas nanti perang. Enggak boleh kalau Kita kemarin mau ngobrol dulu, tapi nanti akan aku balas.